kemana? Oke, Sobat Survivor, kita di Sepunggur hari ini tuh mengunjungi ibu dari istri dari Bapak A. Jazuli, tapi ternyata tadi sudah diantar ke rumah sakit ya, karena kondisinya dalam kondisi sakit keras. Jadi atas inisiatif saya, ada mana dari Kak Nani kalau nggak salah, itu akan kita arahkan ke kebutuhan istri dari Bapak A. Jazuli. Jadi kita akan kejar perahunya, kebetulan belum jauh, diantar oleh Pak Aris Purwanto, RT yang ada di Sepunggur, kebetulan sama nama RT-nya dengan yang di SP 9, dan juga ada tadi Pak Suhanda juga yang ngantar tadi. Oke, cabut. Eh, aroma apa itu? Bau banget. Bau bangka ikan. Bau bangka ikan. Kita jalan dulu sana. Oke, Sobat Survivor, ini adalah istri dari Pak A. Jazuli, salah satu narasumber kita beberapa tahun yang lalu dulu, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Kebetulan ada Pak RT-nya di sini. Selamat malam, Bapak. Ya, malam. Boleh dicerita sedikit, Pak Aris, ini ya, kondisinya seperti apa? Kondisinya kemarin-kemarin masih lumayan, belum bagus, tapi sore tadi dapat laporan dari warga sudah memburuk kondisinya. Iya, iya, iya. Jadi ini nunggu apa nih, Pak? Ini nunggu mobil, sudah arah ke sini. Oh, gitu ya. Ya, siap. Baik. Jadi mohon izin Pak RT, mungkin saya langsung kasih ke Pak A. Jazuli, Pak ya. Monggo, monggo, lanjut. Ya, mohon izin Pak, ini saya titip amanah sebesar 1 juta. Ini mungkin untuk kebutuhan Bapak nanti. Iya, makasih. Ya, ya, dari bilang apa Mas? Bilang. Ya, makasih, Pak. Ya. Semangat, Pak. Nanti kita akan follow up terus, Pak. Sudah berapa hari, Pak, sakitnya, Pak? Berapa bulan? 7 bulan ya. Dari awal kan udah 7 bulan. Ya, semoga dapat perawatan yang harus cepat bisa pulih kembali. Ada anaknya ikut? Ini ikut. Ada dua. Dua-duanya. Tinggal nanti. Iya. Ini mobilnya ya? Iya. Itu mobilnya ya? Coba anu pastikan dulu, Pak. Awalnya iya, mundur. Sobat Survivor, kondisinya Pak A. Jazuli memang beberapa bulan terakhir kita tidak kunjungi. Ini anak-anak dari Pak A. Jazuli yang kebetulan ikut. Keluhannya apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Keluhannya gimana, yuk? Gimana? Ibunya yang cerita aja. Udah nggak usah anu dulu, aman aja bu, nanti kita soalnya kalau malam aja yang agak parah. Setiap malam aja, terutama malam Jumat itu aja. Itu setiap malam itu Pak ya sakit, mulai jam berapa ya, jam 8:30 sampai pagi. Terutama malam Jumat itu aja yang kondisinya agak yang kurang baik. Ya memang tadi itu amanah dari Kak Nani yang kebetulan katanya siapa yang membutuhkan lah, saya rasa Bapak A. Jazuli yang paling membutuhkan. Tapi nanti kalau bila ada amanah seterusnya nanti kita langsung teruskan ke Pak A. Jazuli ya. Pokoknya Bapak tenang aja, kita terus dampingi nanti, Pak. Iya, makasih Pak ya. Makasih Bapak. Ya, semangat Ibu, semangat Ibu. Iya. Boleh dibantu Pak Suhanda? Mobil, Pak. Dek, semangat adek. Satu lagi. Naik di belakang adek. Satu terus.
Sampai panggung. Bantalnya ndimong? Gobulan nih. Sampean sing rono, nah terus pentoke. Ini adik-adik gimana nih? Sini deh. Belakang. Adik-adik di situ. Enggak apa-apa, ambil duduk sini. Ayo, duduk. Rudi, langsung melebu nih kan sama nak iya nganu nusul sesok iya aku jauh sesok iya kudua nusul melu ngulana sesok nih iya masa buah ini dewe nusul melu melu aja kenanan cuci melu cuci melu cuci melu cuci apa Pak Suwanda apa apa ada loh maksudnya melu lah melu kap ya terserah lah Pak RT ini siapa ayo ya melu 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 Pak Suwanda melu eh Pak Suwanda duduk di sini di atas Bu Edi plastik tuh gak apa-apa. Bali. Nanti saya ini Pak, nanti saya jemput Pak. Nomor saya masih ada sama Bapak kan? Enggak ada. Nanti minta sama Pak Suwanda. Ada. Pokoknya cari tahu lah nanti ada. Di anu saya di siapa lah pokoknya. Nanti saya ke rumah sakit lah, nanti saya ke rumah sakit. Ya, sama ya. Udah. Oh, enggak kepanasan enggak mereka? Enggak. Oke. Jadi doakan sobat survivor istri dari Pak Haji Azuli, salah satu narasumber kita. Ini bisa segera pulih. Terima kasih buat Kak Nani, amanah kita teruskan. Oke, kita alihkan ke kebutuhan proses pemulihan istri dari Pak Haji Azuli, sobat survivor. Ini kebetulan ada yang membantu di tambangan tadi, ada Lord Anto, penguasa tambangan, pejuang rupiah, dan ada Pak Karyono, pejuang susah, dan gitulah. Dan tentu ada warga Sepunggur juga yang menemani keberangkatan tadi. Apa itu? Bajunya seragam ya? Seragam kan? Agai. Topi seragam. Ya mantap, luar biasa. Baik. Ini boleh dicerita dulu sedikit siapa nih? Bapaknya mungkin. Ini Pak, boleh izin Pak. Ini 7 bulan sakit, baru kali ini di rumah sakit atau gimana Pak? Ya karena gini Mas, kemarin tuh kami kan warga ini minta izin sama suaminya untuk segera dibawa ke rumah sakit sudah 1 bulan yang lalu. Tapi ya itu namanya kondisi mungkin suaminya takut dengan apa keadaan kan, dengan biaya kan. Jadi sampai saat ini, sampai kemarin tuh gak mau gitu loh. Begitu sudah parah seperti ini, baru dia minta tolong kepada kami untuk ngantarin ke rumah sakit. Baru mau kalau sudah parah seperti ini gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya warganya semua pada Sudah pada memperhatikan Pak RT, semua. Warga yang lain pun sudah nemuin semua, bahkan KUPT Pak Yanu, tutup. Sudah ke situ semua, suruh bawa ke rumah sakit gak mau gitu. Iya. Padahal untuk dana, untuk operasional, untuk makan di sana tuh, kami sebagai warga tuh sudah berniat bagaimana caranya supaya ini kan, entah dipunguti berapa-berapa per warga kan. Iya, baik. Itu. Tapi memang nggak mau yang suaminya, Pak Jazulinya. Mungkin setelah ini kemudian, yang penting kita berdoa segera pulihlah kembali ya. Iya. Bisa kembali berpumpul dengan masyarakat di Sepunggur ya. Amin, iya. Sinten Pak, Asmone? Bapak Ujang. Pak Ujang dan ya. Pak Rudi. Pak Rudi, oh Pak Rudi yang saya sempat kunjungi ya. Iya. Pak saya pamit dulu Pak ya. Makasih banyak. Nanti saya jemput Pak RT ke sini lah nanti ya. Oke. Iya. Makasih banyak Pak semuanya. Iya, sama-sama. Kita siap untuk pulang dulu nih sobat survivor. Malaman sudah. Makasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Dan Pak Gino. Iya. Wih, ada paketnya Pak Gino. Dapat paket ya. Dari JNT.
Jadi kalau paket-paket itu dititip di sini dulu sebelum lanjut. Oke, terima kasih. Oke, Mas Ko. Nah, pamit ya. Oke. Pamit dulu ya. Saya pulang mandi dulu, baru jemput Pak Aris. Iya.